bukan hadis tapi judul dalam Sahih Muslim. Isi hadisnya seperti itu kandungannya. Artinya sahabat Nabi juga mengalami Yazid wayangkus. Ketika Abu Bakar Siddiq berada di Jabal Thur berdua dengan Nabi, waktu itu sedang naon, takut dia. Andai orang kafir Quraisy ini melihat kita bagaimana ya Rasulullah, ada rasa takut di hati Abu Bakar. Lalu apa kata Nabi? Apa kata Nabi kepada Abu Bakar? Ma dhannuka bisnaini? Karena kau sangka kita berdua, wallahu tsalithuhuma, maka ada yang ketiga, Allah ma'ana. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan cemas, jangan takut, Allah bersama kita. Artinya apa? Kalau kita sedang down, sedang capek, sedang bosan, sedang boring, maka datang kawan lain mengingatkan. Maka jangan sendirian. Nonton ngaji YouTube sendiri, paham sendiri, bingung sendiri, error sendiri, hang sendiri. Maka buat komunitas. Kami buat komunitas suka yang pakai-pakai motor lah Pak Ustaz. Oke, apa beda kami dengan yang lain? Geng motor syariah. Kerjanya apa? Subuh berjamaah, habis itu cari musola masjid pinggiran kota yang tidak terurus, bersihkan WC-nya, bersihkan kelilingnya, ajak masyarakat sholat, adakan tablik akbar, kultum, setelah itu muhasabah diri. Jangan jadi kambing yang memisahkan diri dari jamaah, karena serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Tiba-tiba kawan lesu, letoy, loyo, blok lain. Ente kenapa? Gak tahu ni sedang tahu. Semangat, men. Semangat. Kita kan punya komunitas mau mana? Tadi dibawa ke tempat benteng di Ponegoro, saya lihat busur panah. Busur panah sekarang 1 juta saja. Ustaz pernah mana? Ya, saya dibawa oleh kawan-kawan komunitas mau mana. Ustaz, mana besok? Oke. Saya sedang manah di foto. Fotonya saya buat gambar profil di WhatsApp. Sejak itu mereka panggil saya Soman Kur. Akhirnya saya ganti. Lepaskan Pak Ustaz. Gak tahu tak mana-mana anak panah. Berkuda. Wah, Ustaz naik kuda Pak Ustaz. Saya ikut naik ke atas. Foto. 4 orang megang dua. Berkuda kami gak ada modal Pak Ustaz, kuda mahal 70 juta, pemanah juga gak ada modal Pak Ustaz, harga busurnya aja 1 juta, berenang kan dekat sini pantai, gak ada pantai sungai, kalau kolam renang mahal pergi ke sungai, terjun di sini kan gratis nih, insya Allah, bukan cuma nafsunya hilang, kalau di tengah orangnya hilang sekalian, bangkitkan semuanya bersama. Ustaz dulu merokok gak? Gimana nih kalau belum terjawab yang duluan pacaran apa tadi? Oh ya, duluan nikah atau mondok? Mondok apa nikah? Mondok sambil nikah. Saya baru pulang 2 bulan yang lalu di Kairo. Saya katakan adik-adik, kalian kan dapat kiriman dari orang tua, ya. Ada beasiswa juga, ya. Ada perempuan itu dapat kiriman, ya. Beasiswa juga, ya. Gabung kan beasiswa kalian. Nikah kalian. Setuju, ya. Kenapa Ustaz sarankan begitu? Saya menyesal. Kenapa nikah? Kalau tahu saya nikah itu bagus, anak-anak kita lahir, anak-anak kita besar, kita juga berhasil. Dua-duanya berhasil, studi berhasil, nikah berhasil. Saya sarankan begitu kita hari ini nikah semua. Orang tua mampu, apa salahnya? Tapi kami gak mampu Pak Ustaz, gimana nih? Manis tatami kumula wa'afa lita zawaj. Siapa yang mampu menikah? Nah, fa'inna wa'atulil basar, menjaga pandangan. Wa'ahsanulil fars, menjaga kemaluan. Fa'malam yastati, siapa yang gak mampu, fa'alai bisawum, banyak-banyak puasa sunnah. Yang belum mampu, mondok aja puasa sunnah. Karena kalau puasa, nafsunya hilang. Nafsunya ada tenaganya. Bro, ada cewek cantik. Gak kelihatan.